Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ayam, manapun kalian berada, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan memberikan pakan ayam di sore hari, guys ya. Seperti biasa, karena uang dan pakan pas-pasan, kita kasih makan ayamnya itu hanya di sore hari aja ya, guys ya. Karena itu kita nggak punya uang, guys ya. Walaupun ada yang mau bantu uang, bolehlah di subscribe aja. Nah, inilah anak-anak ayam saya ya. Ya, ayam-ayam biasa aja, nggak terlalu bagus-bagus amat. Masih belajar saya itu miara ayam. Warna-warni lah, variatif lah. Ada yang kayak ayam negeri, ada yang kayak blorok, macam-macam lah saya punya tuh. Ayam saya itu masih sedikit ya bos ya, nggak terlalu banyak. Masih ada pitikan berapa ekor itu pun boleh beli. Nah, ini pun saya cuma punya satu pacak dan satu biang guys ya. Nah, untuk yang di sini ayam-ayam yang udah saya sortir guys ya, yang lumayan lah, punya prospek lah kalau menurut saya ayam-ayamnya itu. Nah, ini pacakan saya guys ya, pacakan andalan. Kemarin udah saya gebrak itu mainnya ya bagus-bagus aja, nggak terlalu mengecewakan. Namanya juga ayam biasa, yang miaranya juga pemula ya, kawan-kawan tahulah seperti apa ayamnya. Nah, ini biangnya ya, biangnya itu mangon guys ya, mangon ex Birma. Nah, lanjut kita kasih makan itu pacakan kita guys ya. Itu makannya ya ampun lah, bener memang sengaja ya saya kasih makan sore hari itu biar ini pacak makannya tuh lahap. Aduh, gak kesorot itu karena saya pakai action camnya di dada ya. Besok saya pakai action camnya di ini aja lah, di tripod aja lah biar enak kelihatannya. Gak bagus kalau pakai di kepala sama di dada itu. Kita bersihin kandang ya. Nah, bersihin kandang susut-susut biar tidak ada kuman, virus, bakteri dan apapun segala macamnya yang mengganggu kesehatan ayam. Kita harus bersihkan. Nah, karena mungkin ayam saya sudah kenyang, lanjut kita kasih makan guys ya. Kasih minum, lupa saya. Makan udah, tinggal kasih minum lah. Perlu cucu sampai waduh. Pewal itu. Begitulah aktivitas saya, baru punya ayam yang dewasa itu baru 2 ekor, pacak 1, biang 1. Ya, semoga ada yang hilap ngasih biangan ke saya. Saya terima itu. Amin ya Allah, semoga ada yang kasih.